Bupati Yahukimo Didi Musyahuli menyebutkan kondisi Kabupaten Yahukimo berangsur kondusif. Pihaknya berharap penegak hukum segera menangkap dan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kerusuhan. Kondisi terakhir di Yahukimo secara berangsur mulai pulih dan juga hari ini saya bilang jangan tunggu kami datang, pemakaman beberapa yang meninggal itu dimakamkan di Yahukimo supaya bisa semua berjalan, bisa ada kedamaian, tapi juga proses hukum tetap jalan untuk mendapatkan keadilan.